Youtube Lovers, kembali lagi di channel STR News. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan berikan komentar ya. Ancaman Ayu Ting Ting saat pernikahan sirinya diungkap sosok ini. Ruben Onsu bereaksi. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, sosok Ivan Gunawan mendadak jadi sorotan Ayu Ting Ting setelah mengucap perihal pernikahan siri. Bahkan teman Ruben Onsu itu sampai bereaksi. Teman Ruben Onsu, Ayu Ting Ting terperanjat. Ivan Gunawan blak-blakan soal sudah melakukan pernikahan siri dengan dirinya setahun terakhir. Ibunda Bilqis ini gemas, memukul dan menjambaknya. Pedangdut yang juga teman Ruben Onsu, Ayu Ting Ting jadi perbincangan. Kali ini perihal ucapan Ivan Gunawan soal pernikahan siri. Selain itu, pemberitaan terhadap dirinya semakin panas usai dirinya digosipkan punya hubungan khusus dengan Ivan Gunawan. Nampak keduanya selalu terlibat canda tawa sekaligus obrolan yang mengarah akan hubungan mereka. Namun, beberapa tahun kemudian, Ayu justru membuat pernyataan mengejutkan dengan mengakui bahwa dirinya sudah nabung duluan. Sontak saja Ayu jadi bahan candaan teman-temannya sesama host seperti Ivan Gunawan sampai Ruben Onsu. Terlihat dari hal tersebut, beberapa waktu lalu Ayu Ting Ting terlihat salah tingkah saat Ivan Gunawan mengakui kalau mereka sudah menikah dalam acara Brownies edisi 29 November 2019. Semuanya bermula saat host Brownies Wendy Cagur membicarakan soal pernikahan singkat yang seolah menyindir pernikahan 20 hari Ayu Ting Ting. Tak terima pernikahan Ayu Ting Ting disindir, Ivan Gunawan pun marah ke Wendy Cagur. "Gak boleh nikah 2 hari cerai. Tersinggung dong," kata Ivan Gunawan menunjuk Ayu Ting Ting. Sampai saat ini belum ada yang ngalahin Ayu Ting Ting, timpal Ruben Onsu. Ayu Ting Ting pun sependapat, bahkan ia menantang Ivan untuk menyainginya. "Mau ngalahin saya? Nikah 10 hari abis itu cerai. Jadi lu yang pertama, gua yang kedua, mau nggak?" tanya Ayu Ting Ting. "Maksudnya gimana? Lah gua nikah sama lo aja udah setahun lebih," ceplos Ivan Gunawan. Kaget dengan pengakuan Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting lantas memukul sohib Ruben Onsu itu. "Iya yuk, walaupun nikah siri juga tetap diakuin kali yuk," kata Ruben. "Iya oma, gue dinikahin siri sama Ayu," timpal Ivan. Ayu Ting Ting kembali panik dan memukul mulut Ivan Gunawan hingga menjambaknya. "Ceritain aja yuk ke orang-orang. Gue lagi pulang kerja, tahu-tahu dia ada di rumah gue. Ngobrol sama emak gue. Ya gue terjebak lah," beber Ivan. Ayu Ting Ting pun memberikan ancaman ke Ivan Gunawan yang telah berani menuduhnya nikah siri. "Bener ya, nggak mumpung lagi ditonton. Yang bener ya," ancam Ayu Ting Ting. "Berarti pulang lu ntar sama gue. Lu bener ya, mau nggak ayo, lu ngomong gua nikah siri. Ayo gua tantangin ayo," ancam Ayu Ting Ting. "Nih gua tantangin di depan banyak orang. Lu jangan seenak-enaknya ngomongin gua nikahin lo. Gue nikahin beneran berani gak loh?" minta Ayu Ting Ting. Candaan berlanjut kala Brownies menghadirkan aktor Rizky Alatas sebagai bintang tamu yang kini sedang menjadi suami siaga atas kehamilan istrinya. Demikian guys, seperti dilansir dari banjarmasinpost.co.id. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih.